Ini kalau ke kiri ini ke Pacitan bisa, Batu Retno bisa. Ini terminal bus Sidoarjo Wonogiri ya. Nah ini posisinya suasana sore kayak gini ya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga semua sukses dunia, sukses akhirat, amin. Oke, pada video kali ini saya sedang berada di daerah Kecamatan Sidoarjo Wonogiri. Nah ini di depan pasar Sidoarjo Wonogiri, dan ini mau menuju ke alun-alun Wonogiri ya, menyore santai ini, jalan-jalan sore ke alun-alun Wonogiri. Ini ada Indomaret Sidoarjo. Ini ke arah barat ya. Ini semoga tidak backlit ya. Itu ada sunset. Yo, sunsetnya kelihatan iki, Bro. Sunset di Wonogiri. Ya. Yeah. Ini kali ini saya lewat jalur sini aja. Kalau situ itu buat terabasan ya. Ini kita lewat jalur besar. Nah. Kita lewat jalur besar. Ini ada bus Tunggal Dara Putra, ada Koramil Sidoarjo di sini ternyata Koramilnya. Wow, jalannya menikung saudara-saudara. Aduh. Ini suasananya kayak gini. Sore, suasana sore. Ini jam 4:30 ya, Mas Bro. Oh, ada yang mau nyalip. Di sini jalannya menikung-nikung ya. Tapi aspalnya kurang halus, jadi nggak bisa buat miring-miring. Oh, ini ada aliran sungainya ini, atas ini. Oke, miring. Ini ada jembatan lama, ini jembatan apa? Oke, kita ke arah kota Wonogiri ya. Belok lagi, aduh, aspalnya keriting ini, Bro. Bergelombang. Ya Allah, ini nanti aku kendur, Bro. Ini besok harus di setel ini, kalau buat miring-miring biar enak. Ini sebagian udah diperbaiki ya jalannya. Ini bus apa ini, pariwisata ini, Bro. Ada truk tebu. Iya, belok-belok kok di sini jalurnya. Seru ini. Ini mau ngapain ini? Ngopi ini. Ngopi gimana itu istirahatnya habis motong kayu. Nah, di sini ada pabrik ya. Pabrik triplek ya kalau nggak salah itu. Atau pabrik apa, bagi yang tahu bisa menambahkan di kolom komentar ya. Ini ada
SPBU Sidoarjo. Desa Kedung Gupit. Waduh, truk yang ngeplek miring truk ya. Sebetulnya kalau lo pengen cepet tadi ya lewat jalan yang tadi, jalan Trabasan tadi ya. Tapi untuk kendaraan kecil, kalau bis gede nggak bisa. Nah ini tembusnya tadi di sini, yang habis pasar tadi loh. Nah ini langsung ke arah barat, ke arah Wonogiri kota ya. Ini jalurnya seperti ini, pelan-pelan aja ya. Ini saya cuma jalan 60. Biar lebih jelas nih suasananya. Ini gudang apa ini? Semen kali ya. Iya, ini banyak trailer-trailer besar. Oh, ini ada yang konvoi lulusan ini, Mas Bro. Asik. Selamat berlulusan dan selamat mencari kerja. Selamat mumet-mumet ria. Duh, ini orang ini gimana ya? Alfamat, oh baru ini alfamatnya. Jalan Sidokrio. Ini kesana itu kayaknya juga ada tembusannya itu, kalau nggak salah. Tapi kecil loh, mending lewat sini aja. Ini tembusannya tadi, jalan kecil ini tadi. Oh, selisihnya nggak banyak, mending lewat sini. Kalau selisihnya banyak ya mending Trabas. Ini lumayan ramai nih jam pulang kerja ya soalnya. Di sini jalannya menikung, bro. Wah, ini mau dibangun apa ini? Kok banyak pot-pot bunga ini? Nah, ini ke kanan ini ada pabrik kaos ya. Nesia, Nesia Group.
ini di mana? Masih Ngadirojo ya? Sudah masuk Ngadirojo kalau nggak salah. Oke, nyantai saja, jalan 70 ini. Gelombang bro, jalannya hati-hati yang lewat sini. Ini ada bis apa ini? Mahardika. Ada bus Haryanto ini. Jalur rame. Kita salib dulu. Ada Masjid Al Hikmah Karangmojo. Sebentar lagi masuk kota ya ini ya. Ini di daerah mana? Ngadirojo, Ngadirojo Kidul. Desa Ngadirojo Kidul ini. Ini kayaknya bekas minyak tumpah ini. Takutnya licin. Hati-hati aja. Wah, ini ada yang touring dari mana ya, enggak tahu. Ini saya hampir 6 bulan lebih ya lewat sini. Enggak lewat sini, 7 bulan malah. Kalau dulu itu setiap bulan pulang dari Solo lewat sini. Ini ada bis Agung Sejati Wonogiri Jakarta ini, bis baru kayaknya bro. Nah, itu depan hijau, kita ngikut hijau ini, masih ke bagian hijau apa enggak ini. Oke, masih ke bagian. Enggak apa-apa, kita ngeblong sedikit. Nah, ini kalau ke kiri ini ke Pacitan bisa, Batu Retno bisa. Nah, ini pasar, Pasar Ngadirojo ini. Ngadirojo Wonogiri. Ini terminalnya situ, kanan jalan. Ini ada Indomaret Ngadirojo. BRI unit Ngadirojo. Ini jalannya padat merayap. Oke, kita pelan-pelan kita salib.
soalnya jam sekarang segini itu jam pulang kerja ya, jadi agak rame jalannya. Pagi atau sore itu jam rame jalan. Rame bro. Kita salip dulu ini base-nya. Wah, ini ikan, ini muat ikan, ini baunya amis ini. PBU Ngadirojo ya, ini kanan jalan. Kita masuk kota bro, sebentar lagi. Di sini jalannya sudah halus, meskipun tambalan, ini tambalannya rata gitu loh, enggak terlalu lompat-lompat. Ada bakso Tito Ti kiri jalan ya, ini bro, banyak kendaraan roda 4 ya, jam segini. Rapat ini banyak bus wisata ini, kayaknya kita lewat kiri aja soalnya sini jalurnya sudah lebar. Oh belum, yang depan itu jalurnya yang lebar. Banyak bus mini ini, jalannya sampai enggak kelihatan ini. Oke, kita lewat kiri aja, blong kiri. Seru jam segini, jamnya padat. Nah, ini adik-adik SMA pada lulusan ini. Ini yang hujan mana? Ini yang pakai jas hujan. Wow. Ya seperti ini ya suasananya. Jalan Wonogiri kota ini menuju ke alun-alun.
Ini suasana senja gitu ya. Wow, ada sapi ini di depan ini, Bro. Halo sapi. Masuk YouTube sapi. Buat hiburan, Bro, di jalan. Nih. Jalur lumayan rame. Bikin macet ini. Kenceng nggak kenceng ini loh. Nah, ini suasana nih. Ini kotanya di bawah sana ya, di antara pegunungan kotanya, kota Wonogiri. Ada SMA Pancasila itu ya. Ini ada dealer Honda. Wow, ini ada bawa baling-baling besar ini, baling-baling apa nih? Baling-baling bambu atau gimana ini? Gak tahu nih. Wah, ini baling-baling bambu. Pas apa ini seperti ini ya, ada SPBU kota Wonogiri. Waduh, antri ini. Saya tadi rencana mau beli bensin di situ, kok antrinya panjang itu. Beli yang di Ngadiroja sana aja mending ya, agak sepi dah sana tadi. Ini suasana sore. Nanti tak muter-muter ke alun-alun juga. Ini ke kiri ke Praci Mantoro Jogja bisa, lurus ke Solo bisa. Ini jalur jalur besar kok ini. Ini jalannya masih sama gitu. Ini kalau ke Jogja ke sana kita lurus. Satpol PP kota. Ada apa, ramai enggak ya kotanya? Anu alun-alunnya. Lulu, kita masuk belok kiri. Oh, ramai, Bro, ya, Bro. Kita muter dulu ya. Biar lebih aduh, ini ramai gitu, Bro. Biar lebih abdul. Ya, jadi seperti ini suasana sore alun-alun Wonogiri, Jawa Tengah ini di bulan apa ini? Juni. Iya, Juni gitu. Juni tahun 2022. Ini ada yang gambar-gambar juga ada. Suasana ini kayak gini, Bro. Ini banyak yang jualan, banyak banget ini, Bro. Rame. Kayak gini suasananya. Ini kantor bupati ya. Ada yang main skateboard. Ini di parkir mana ini motor saya ini? Saya tak muter sekali lagi kalau gitu. Cari yang agak sepi aja ini. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.